profesi sebagai seorang penulis novel fiksi, di mana cerita dan tokoh-tokohnya adalah rekaan dan tidak nyata. Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam, ini lebih kuat pendapat ulama untuk dijauhi. Pertama, menggambar tanpa udzur syar'i, tanpa ada penyebab, bukan masalah pendidikan, itu dilarang. Yang sudah kita bahas masalah dosa besar menggambar manusia, jin, malaikat ataupun hewan-hewan, gitu kan? Itu ada bab sendiri yang bisa baca di buku dosa-dosa besar kita. Itu kalau menggambarnya, tapi dibuka oleh para ulama kalau berhubungan dengan masalah pendidikan. Misal kalau sekarang kan sudah aman ada foto ya. Zaman dulu mungkin belum ada foto, kalau orang mengajarkan ini buaya, maka dia menggambarkan buaya misalnya, menunjukkan seperti ini, masih ada toleransi di antara para ulama. Masalah gambar yang sudah berselisih, apalagi kalau membuat sebuah cerita yang rekaan. Nah, dalam Islam kita dianjurkan jujur dalam segala hal ini. Kalau kita membuat orang tertawa, memang betul-betul tertawa karena kasus, ya, memang karena kejadian. Bukan karena aku berbuka, apakah boleh membersihkan, maaf, lubang hidung dan lubang telinga, mencicipi masakan walaupun habis itu dibuang, tidak ditelan, karena takut jika tidak dicicipi, misal terjadi asin. Ya. Setahu saya Allah berada masalah. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sedang istinsyak, istinsyak itu menghirup hidung, menghirup air di hidung, kalau wudu. Dan kita pegang di genggaman, setengahnya dimasukkan di mulut, kumur-kumur, setengahnya kan dihirup. Kemudian dengan tangan kanan, tangan kiri membuang. Itu kan tata cara wudu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau kalian istinsyak, kuatkanlah. Hirup dan dibuang dengan kuat. Ini insya Allah obat yang terbaik untuk mupil-mupil ini ya. Kecuali kalian lagi puasa, kata Nabi SAW. Kecuali kalian lagi puasa. Artinya, boleh cuci hidung. Tapi jangan berlebihan kalau lagi puasa, khawatir masuk. Itu setahu saya Allah alam boleh. Telinga, hidung, segala macam, tidak ada masalah. Karena seorang harus bisa menjaga kebersihan walaupun dia lagi puasa. Ya. Kalau masalah incipi makanan, ini khilaf di antara ulama. Tapi umumnya alim membolehkan. Kalau di ujung lidah, dia tidak masukkan. Setelah itu dia umur-umur ya. Untung-untung.